Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Isi. Sahabat, kita akan diskusi tentang Zoom lagi. Dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya join ke Zoom meeting dari iPad. Nah ini sahabat, saya sudah menyediakan Zoom meetingnya. Ini hostnya Jumal Mutazam, sudah terkonek dengan Ramadan Firdaus. Saatnya kemudian iPad ini kita joinkan ke sini ya. Oke. Ya oke, kita buka undangannya. Ya, undangannya ini kita klik. Ya, ini kita klik ya. Oke, klik undangannya. Ya. Open. Iya. Join with video ya. Join. Ah ini ya, join with video. Nah, sudah langsung terkonek begitu saja. Sangat sederhana. Kemudian Wi-Fi ya. Saya menggunakan Wi-Fi. Sudah begitu saja. Kita sudah terkonek sekarang. Bentar ya. Mic-nya. Ya. Mic-nya kita matikan. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan ya? Apa yang sekarang bisa dilakukan? Yaitu ya kalau kamu kita mau lihatin semuanya begini. Kita mau lihatin semuanya begini ya. Iya, pencet tanda plusnya itu. Nah, ini kelihatan semua, ada Romi, ada Jumal Mutazam, ada Ramadan Firdaus. Bagaimana kalau kita mau memunculkan yang Romi-nya? Ya Romi-nya pencet aja. Nah begitu. Jadi kalau mau memunculkan speaker view-nya, ya tinggal kita pencet dua kali. Ramadan Firdaus misalnya, kita pencet tik-tik. Nah ada Ramadan Firdaus. Kalau ingin menampilkan Romi yang ada di iPad ya ini. Klik-klik dua kali ya. Ya. Kalau ingin menampilkan Jumal Mutazam ini ya. Ada kalau mau menampilkan gallery view semuanya supaya semuanya tampil ya, sentuh layar terus ininya disentuh. Ya. Ini gallery view. Ya, kalau speaker view sentuh layar lagi. Iya, lalu ini disentuh ya. Tuh. Ini speaker view. Ya, demikian sahabat ya caranya join. Nanti apa saja yang fasilitas apa saja yang dimiliki oleh atau bisa dilakukan oleh peserta yang join dengan iOS nanti di video yang berikutnya. Ya, demikian semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.